Tes suara. Dato' Maki dengar ke? Ah, dengar-dengar insyaAllah. Alhamdulillah dengar. Allah, malam ni kita akan ada sesi momen buku. Allah, kepada viewers yang ada boleh share, boleh jemput kawan-kawan untuk tengok dan dengar live kita malam ni. Malam ni saya rasa tajuk yang agak menarik yang tidak diajar di sekolah. Ha, katanya Robert Kiyosaki berkaitan pengurusan kewangan. Kena betulkan kedudukan. Okey, boleh kan link, share dan sebagainya. Apa orang dekat live kita? Okay, insyaAllah sekali lagi jemput kepada semua viewers yang hadir pada malam ni untuk sama-sama share link kawan-kawan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akib Al-Fadaq. Oh. Akan. Di mana? Yang share boleh komen mana? Sebab akan kedua-dua panel malam ni daripada Kelantan. Mungkin ada tersasul sikit. Tersasul sikit. InsyaAllah. Kita cuba santai. Panel kata malam ni santai. InsyaAllah santai tapi sampai. Itu prinsip kita gunalah. Dr. Nur Iliani Muhammad Nawawi, pengasas momen buku, turut bersama kita pada malam ni. Oh, Kubeki clear. InsyaAllah. Ada daripada luar Kelantan yang bersama dengan kita. Lain daripada orang Kelantan. Adalah. Slow juga ni. Bagi kuasa saya, insyaAllah. Okeylah, lain okey. Doktor, okey ke Doktor Maki? Okey lain kan? Okey. Ha. Kita masih menunggu lagi kehadiran viewers, boleh 2-3 orang lagi. Bila masuk, insyaAllah kita start lah. Assalamualaikum. Harap tak pekat sangat kecap kelata tu. InsyaAllah kita cuba usahakan. Poin-poin utama insyaAllah dalam bahasa baku. InsyaAllah kita ulang 2-3 kali supaya semua sampai dan dapat maklumat sampai ke malam. Okey. Ada lagi ke? Suara moderator. Suara moderator sekat. Dengar ke? Mohon kepada yang hadir viewers pada malam, dengar ke? Saya rasa unified dah ni. Zulkifli Cikno. Assalamualaikum moderator. Assalamualaikum Zulkifli Cikno. Selamat berkenalan. Senior, zaman sekolah dulu. Zahid Hakimi. Saya mohon kalau suara kurang jelas dan sebagainya, mohon bagi tahu supaya kami ni tak SS, syok sendiri. Saya rasa kaos tamu saya ni okey dah. Hulu sikit tapi okey lah. InsyaAllah. Kalau dah dengar. Okey. Oh.
ada dengar. Macam mana panel sudah bersedia untuk kita teruskan pada malam ni? Okey. Ready-ready. Lama dah bersedia ni. Ready. InsyaAllah kita akan mulakan pada malam ni. Untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT, marilah kita sama-sama buka majlis kita pada malam ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah malam ni Allah Taala beri kita ruang, peluang sama-sama kita hadir dalam satu majlis ilmu. Saya rasa majlis ilmu lah, walaupun bukan ilmu diniah, tapi satu ilmu yang saya rasa sangat penting, ilmu bersifat fardu kifayah. Boleh jadi zaman sekarang ni masuk pada ain, ilmu pengurusan kewangan. InsyaAllah pada malam ni kita akan bedah buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Jadi terima kasih saya ucapkan pertama sekalinya kepada pihak Momen Buku kerana sudi beri peluang kepada saya untuk jadi moderator pada malam ini. Orang kata ikhlas tersebut bidan terjun. Bidan terjun untuk malam ni, insyaAllah apa yang saya ada saya akan cuba handle sebaik mungkin. Barang kekurangan saya mohon maaf terlebih dahulu. Jadi untuk tanpa berlengah masa, saya jemput kepada panel yang cukup berkarismatik pada malam ini, Dr. Baihaqi Muhammad, untuk memperkenalkan diri. Asal daripada mana, sudah kahwin tidak dan sebagainya, insyaAllah. Dato jemput untuk memperkenalkan diri. Boleh silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada viewer-viewer semua, likers tegar Momen Buku likers tegar Momen Buku, satu platform bagi saya yang sangat menarik lah yang di inspirasikan oleh anak-anak muda kita, iaitu platform untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa merdeka untuk berkongsi ilmu dan juga menjadi ialah orang yang suka membaca untuk share apa yang saya tak tahu-tahulah. Okay. Untuk pengenalan, nama saya Baihaqi bin Muhammad lah. Asal dari Pasir Mas, Kelantan. Dulu sekolah di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Suhari Petra, Petalan Cepa. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Manipal University di India selama 2.5 tahun. Kemudian balik ke Hospital Melaka selama 2.5 tahun pula. Seterusnya berkhidmat selama 2 tahun sebagai houseman. Satu period yang saya rasa paling mencabar dalam hidup lah. Sebagai seorang pegawai pelatih kita panggil houseman. Orang panggil nama dia houseman tapi orang selalu apa tu, ejek kata houseman, kuda orang Sebab apa kerja macam kuda. Tapi tak apalah, saya kira sebagai satu cabaran untuk saya bertugas sebagai houseman di Hospital Sultan Ismail Petra di Kuala Krai, hospital baru. Alhamdulillah saya sempat masuk ke hospital tu sebelum pindah dan juga selepas pindah. Sempat angkat barang tu. Pengalaman yang mantap lah. Angkat barang, angkat kotak apa semua. Okay. Kemudian sekarang Alhamdulillah berjaya berada di klinik kesihatan berdekatan dengan bandar saya lah di Pasir Mas. So sedikit sebanyak itulah tentang diri saya. Sudah berkahwin, dikurniakan seorang anak baru berumur 1 tahun 4 bulan. Okay. Moderator nak tanya apa lagi? Okay, saya rasa cukup untuk terima. Awal kita tahan dulu, hold dulu. Kita tak nak melimpah ruah maklumat disampaikan. Jadi saya sangat tertarik dengan pengenalan daripada Dr. Baihaqi. Pengenalan sebentar tadi. Semuanya saya tertarik dengan isu Dr. belajar di Malipar. Betul tak tu? Malibar. Betul, Malipar. Malipar India. Malipar. Kalau kami yang belajar ilmu agama ni, Malipar ni kelahiran salah satu tokoh besar dalam mazhab Syafi'i namanya Syekh
Zainuddin Al-Malibari, kalau tak silap saya lah. Saya rasa betul lah. Al-Malibari, Al-Malibari. Lebih kurang lah. Jadi makruf lah. Bila doktor sebut, belajar di situ, ingat. Ingat nama tokoh agama yang besar di masa kita. Jadi sekadar mukadimah. Saya rasa sudah selesai untuk mukadimah. Kita sudah berkenalan dengan doktor. Jadi seterusnya doktor. Untuk pusingan yang pertama, sekadar kita kata pemanas, warming up. Mungkin doktor boleh terangkan kepada kami, anak-anak muda, saya rasa anak pada malam ini berkaitan tentang kepentingan ilmu pengurusan kewangan. Kenapa tekan pengurusan ilmu pengurusan kewangan? Dan seterusnya, doktor boleh terangkan kepada kami berkaitan tentang kenapa perlu baca buku Rich Dad Poor Dad? Dan apa bezanya dengan buku lain? Okey, silakan doktor. Saya terangkan secara santai lah. Okay. Terima kasih kepada moderator. Saya secara personalnya ingin apa tu suka baca buku apa ni Rich Dad Poor Dad ni sebabnya dia dari segi apa tu credibility penulis pun sudah sangat mantap kan. Saya terangkan sikit lah mukadimah berkenaan dengan buku ni. Buku ni buku daripada Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Okay, Robert Kiyosaki, dia diberi nama Rich Dad Poor Dad lah. Kita tengok kat sini, buku ni sebenarnya buku lama sebenarnya. Ditulis tahun 1997 lagi. Okay, tahun 2017 hari tu, dia menyambut 20 tahun. 20 tahun, meraihkan 20 tahun buku kewangan peribadi nombor 1 sepanjang zaman. Yeah. Robert Kiyosaki ni, kalau saya cerita sikit daripada dia punya latar belakang, siapa Robert Kiyosaki ni? Dia sebenarnya kacukan antara orang Jepun yang dilahirkan di Hawaii, Amerika Syarikat, waktu nama dia Kiyosaki, kacukan Jepun lah. Dilahirkan di Hawaii, dia adalah seorang entrepreneur, seorang penulis buku, pelabur dan juga motivational speaker lah kita kata, sebagai seorang penyampai motivasi. Dia telah menulis setakat ini 25 buah buku dan diterjemahkan kepada 51 buah bahasa dan telah diedarkan di 109 buah negara. Memang tersebar luas lah, buku ni memang tersohor lah. Jadi buku ni sebenarnya adalah menjadi satu buku yang bestseller di New York semasa dia mula-mula diterbitkan. Buku ni dia dapat bertahan di dalam carta New York bestseller selama 6 tahun. Buku yang paling lama bertahan dalam carta sejak carta itu dibuat. Memang sangat power lah buku ni pada masa tu lah. Mungkin perubahan zaman sekarang dah tak berapa nak tak berapa nak boleh diaplikasikan, tapi dia punya essence tu masih ada, masih lagi boleh diaplikasikan untuk zaman sekarang ni. Okey, itulah simbol sedikit tentang buku ni. Tadi moderator tanya, apa pentingnya kita belajar kewangan? Saya nak jawab soalan tu. Ada bab kedua dalam buku ni, dia Robert Kiyosaki tulis satu bab khusus, tajuk dia Why Should We Learn Financial Literacy. Dia punya ayat ialah financial literacy ataupun kecelikan kewangan lah maksudnya. Kenapa kita kena belajar kecelikan kewangan ni ataupun kenapa kita kena celik kewangan lah senang cerita. Dia beritahu kat sini sebab yang utamanya ialah kerana kemahiran tentang kewangan ni ialah satu subjek yang tak diajarkan di universiti, betul tak? Kalau di universiti, kita diajar untuk bagaimana untuk menjadi peguam, bagaimana untuk menjadi doktor, bagaimana untuk menjadi engineer, bagaimana untuk menjadi arkitek, dan selepas habis universiti kita kerja, cukup habis kat situ. Masalah utama setakat yang Robert Kiyosaki ni nampak ialah subjek tentang kewangan ni tak diajar di universiti tapi diajar di rumah. Cuba kita ingat balik bila kita diajar untuk menabung. Kan? Mestilah kalau ramai-ramai orang kata kita diajar menabung mesti sejak kecil. Subjek ataupun cara untuk menabung itu diajar oleh parent kita pada mulanya. Kan? Parent kita kata ambillah duit belanja ni RM1, lebih 10 sen 20 sen masuklah tabung, simpan kan macam tu. Tapi apabila kita besar, saya sedar cara menabung seperti itu adalah sangat mungkin tidak relevan untuk masa sekarang. Sebab saya rasa kalau kita berbelanja dahulu kemudian baru nak menabung, kebanyakan masa duit yang hendak ditabung tu habis di shopping complex dulu. So
cara itu sebenarnya sudah tidak realistik lah. Dan berdasarkan hasil bacaan saya, cara yang sebenar nak menabung ialah dengan menabung secara paksaan, iaitu meletakkan forced saving. Itu kita sebelum apa-apa masuk tabung dulu baru belanja. Parent kita ajar belanja dulu yang lebih masuk tabung, betul? Sekarang setelah saya belajar banyak sikit, saya baca-baca buku tentang kewangan, cara yang betul yang diajarkan oleh pakar kewangan ialah itu sebenarnya. Kita alihkan siap-siap duit daripada tabung, pendapatan kita itu masuk tabung dahulu. Barulah tak menjadi duit panggil bocor kewangan. Okey, itu bagi saya satu sebab lah kenapa kita perlu belajar tentang kewangan. Sebab orang subjek ini tidak diajar di sekolah-sekolah dan juga di universiti. Jadi kita sendiri yang patut meletakkan effort untuk menyedarkan diri sendiri bahawa penting untuk belajar tentang kewangan ini. Sebab kalau kita tengok setiap hari kita punya kehidupan semua berkisar tentang kewangan dan juga jual beli. Kita nak pergi pasar berkenaan dengan jual beli, nak pergi shopping jual beli, online jual beli lagi, dapat gaji, duit letak mana, berapa banyak nak kena simpan, berapa banyak nak kena belanja, berapa banyak yang perlu ditukarkan kepada aset. Itu semua memerlukan ilmu tentang kewangan. Jadi saya rasa itulah pentingnya kita belajar tentang kewangan lah. Okey, berbalik pada moderator kembali. Yusrah. Terima kasih Dr. Bahaki di atas pemanas, warming up. Saya kata kaitan tentang buku yang paling masyhur. Saya rasa sejak daripada berlaku PKP, setahun, hampir setahun kita PKP, saya dapat rasakan bahawa financial awareness, sedaran tentang ilmu perusahaan kewangan ni makin meningkat. Bila berlaku, kita katakan PKP, barulah kita tahu bahawa sekiranya anak muda ni perlu tak menyimpan 6 bulan gaji atau 3 bulan gaji bagi menghadapi cabaran ataupun musibah yang melanda. Jadi ilmu-ilmu berkaitan kewangan ni sudah mula disebarkan. Saya rasa di Malaysia ni mungkin tak asing lagi Afian Mak Rawi, Arif Faisal, Alwi Adan dan sebagainya adalah tokoh-tokoh pengurusan kewangan yang mengajarkan pengurusan kewangan. Tapi saya rasa belum cukup lagi. Belum cukup lagi hakikatnya. Masih ramai di kalangan anak muda, tak kira lah yang sebaya dengan saya, lebih muda ataupun lebih tua, mereka belum tahu bagaimana konsep ingin membeli kereta, bagaimana konsep 60, 30, 10 dan sebagainya. Dan saya rasa malam ni, sebelum kita pergi lebih jauh, lebih dalam dan sebagainya, suka untuk saya ingatkan kepada sahabat Sabiah yang view malam ni, kiranya ada soalan boleh terus tulis dan sebagainya. Saya rasa panel ni sudah cukup bersedia untuk diaju atau beri soal siasat. InsyaAllah. Saya jawab. Tak tahu saya tinggal ke moderator balik untuk jawab. Kita ada yang boleh jawab, kita jawab. Tak boleh jawab, kita sama-sama cari. Ada jawapan, kita kongsi. Okey. Seterusnya, Dr. Bahaki, panel kita. Kalau lah siapa yang membelik buku, Rich Dad Poor Dad. Saya sebenarnya ada buku Rich Dad and Poor Dad ni. Tapi tertinggal di Bumi Mesti. Untuk sempena malam ni, saya beli balik Rich Dad Poor Dad, saya cuba baca. Dan antara peringatan awal daripada Robert Kiyosaki, buku tebal, lebih kurang dua tahun kurang. Dia katakan bahawa ada 6 lesson dia ingin sampai kepada kita. Atau silap lah, 6 lesson. Jadi mungkin secara ringkas, nak hurai satu persatu, kita berhajat kepada 3 jam, 4 jam, malam ni sejam. Mungkin 6 lesson yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki melalui ayahnya, Rich Dad, kepada kita. Jadi mungkin doktor boleh huraikan kepada kami. Ada jemput dan persilakan. Okey, sebelum tu kan, saya nak terangkan sikit tentang buku ni lah. Robert Kiyosaki ni, ramai orang yang tanya sebenarnya dia, sebab dia ambil buku ni, tajuk dia Rich Dad Poor Dad. Orang tanya siapa Rich Dad dengan Poor Dad tu. Robert Kiyosaki sebenarnya dia memberikan gambaran sahaja Rich Dad dengan Poor Dad ni. Dia hampir, ada satu cerita yang menarik tentang dia ni. Buku ni sebenarnya masa dia mula-mula cetak, banyak publisher yang tolak buku dia ni. Jadi dia fikir pergi ke situ tolak, sini tolak. So dia fikir why not aku cetak sendiri. So dia cetak sendiri buku ni sebanyak 1,000 copy. Ya, 1,000 salinan sahaja. Selepas daripada itu, barulah buku dia ni mula meletup.
dia mula meletup apabila dia berjaya masuk ke dalam satu rancangan Oprah Winfrey. Kalau kita tahu, dalam satu rancangan Oprah Winfrey tu, dia di diajak menjadi apa tu, menjadi tetamu jemputan, dan dia promote buku dia ni, dan boom, buku dia meletup menjadi fenomenal. Sampailah saya cakap 51 buah bahasa diterjemah dan ke 109 buah negara diedarkan, kan. Hampir-hampir dia ditolak untuk masuk ke event tu sebab Oprah Winfrey tanya, siapa Rich Dad and Poor Dad ni? Robert Kiyosaki tak nak jawab. Sebabnya bagi dia, Rich Dad and Poor Dad ni bukannya orang yang betul. Ia hanya menggambarkan satu pemikiran orang yang berfikir dengan cara yang miskin, dan juga satu orang lagi yang berfikir dengan cara orang yang kaya. Tapi kalau dalam buku ni, dia akan cerita bahawa Rich Dad tu ialah ayah kepada kawan baik dia, dan Poor Dad itu ialah ayah dia sendiri. Dia gambarkan ayah dia ni sebagai orang yang bijak, ada PhD, belajar di University Stanford University dan juga University of Chicago, mendapat dia punya ijazah. Tetapi sentiasa bergelut dengan masalah kewangan. Manakala Rich Dad pula ni ialah ayah angkat dia. Dia hanya belajar sampai tingkat 2, tapi seorang yang kaya raya. Semasa dia meninggalkan wang yang banyak, Rich Dad ni, manakala ayah dia ni, Poor Dad meninggalkan hutang yang banyak. Lepas tu satu perangai Rich Dad ni, ayah kawan dia ni, ialah dia melatih otak apabila berdepan dengan masalah. Ayah si Robert Kiyosaki sendiri ni pula, orang yang merehatkan otak dia apabila berdepan dengan masalah. Jadi dia punya conclusion dia, dia nak menggambarkan bahawa Rich Dad dan Poor Dad ni adalah satu metafora, satu pemikiran orang yang miskin dan juga pemikiran orang yang kaya. Itu sebenarnya. Okay. Tak sangat menarik info. Saya kan sebelum ni, Rich Dad Poor Dad ni melibatkan ayah kawannya. Rich Dad ni ayah kawannya, Mike. Maksudnya dia bukan fokus pada siapa watak sebenar, tapi ialah lebih kepada pemikiran. Ya, betul. Gaya fikir. Macam mana orang kaya fikir, orang miskin fikir macam mana. Betul. Sebab tu bila saya baca buku ni, bila cover to cover, saya tak jumpa apa nama yang ayah dia, yang Rich Dad tu, apa nama ayah dia yang Poor Dad. Dia tak pernah bagi tahu. Jadi sebenarnya dia nak menyorokkan benda tu dan nak memberitahu bahawa individu itu tidak penting. Pemikiran itu yang membuatkan kita menjadi kaya dan juga membuat kita jadi miskin. So kalau kita baca buku ni, anda jangan terkejut kalau anda tak pernah baca buku ni and baru nak membaca. Buku ni tidak memberikan banyak solusi ataupun banyak cara-cara bagaimana hendak menjadi kaya. Ia lebih kepada sebagai satu mind opener, iaitu sebagai pembuka minda. Macam mana kita, macam mana pemikiran orang yang kaya tu, macam mana orang orang miskin berfikir. So kita nak ambil pemikiran orang kaya dan nak elakkan pemikiran orang yang miskin tu. Jadi buku ni bagi saya lebih kepada motivasi lah. Dia tak memberikan manual macam mana nak menjadi kaya, kena buat benda itu ini itu ini. Tapi ada banyak, ada diringkaskan, kalau nak ringkaskan buku ni, dia boleh ringkaskan dengan 6 pelajaran lah, soalan moderator tadi, 6 pelajaran yang macam mana, apa yang Rich Dad bagi tahu kepada Robert Kiyosaki. Saya nak hurai satu persatu lah, kita ada masa lagi sempat insyaAllah. Okay, apa 6 pelajaran Rich Dad kepada Robert Kiyosaki? Pelajaran yang pertama yang dia bagi tahu kepada Robert ialah, cari alasan yang lebih hebat berbanding dengan realiti. Itu pelajaran yang pertama Robert Kiyosaki, ayah Rich Dad, dia ajar. Cari alasan yang lebih hebat berbanding dengan realiti. Cuba nak aplikasikan kepada diri anda sendiri. Cuba anda tengok, apakah realiti anda sekarang. Saya ambil diri saya sendiri. Realiti saya sebagai seorang doktor. Betul, saya seorang doktor, tetapi saya orang yang makan gaji. Sampai masa saya kena pencen. Umur pencen saya 60 katakan. Itu realiti saya lah. Anda boleh aplikasikan kepada diri anda sendiri. Tapi kalau kita hanya sekadar follow the flow macam tu, hidup kita tidak mencabar, kita tidak ada cabaran, kita tidak ada satu peningkatan, penambahbaikan dalam hidup. Apa kata kita cari alasan yang lebih hebat berbanding dengan realiti? Saya letakkan, saya punya cabaran ialah saya nak bersara, katakan saya nak pencen umur 45, tak kisah. Kerajaan bagi umur 60, 45 saya nak pencen. Jadi saya akan cari
cara penyelesaian macam mana nak pencing awal ataupun macam mana nak bersara awal. Jadi saya kena mungkin kena kumpul aset, ada aset, adakan income passive bagi ada sentiasa pendapatan yang berterusan untuk menyara kehidupan saya dan anak-anak selepas umur 45 tahun. Jadi itu pelajaran pertama yang Rich Dad ajar ialah kita cari alasan yang lebih hebat berbanding dengan reality. Jangan hanya follow the flow. Kita hanya akan menjadi mengikut arus dan kita akan terumbang-ambing dalam kehidupan ini. Kita tidak ada cabaran dalam hidup dan kita tidak ada progress di dalam hidup. Cari alasan yang lebih hebat berbanding dengan reality. Okey, itu pelajaran pertama Rich Dad. Pelajaran kedua Rich Dad ajar. Merdeka ada yang dia tanya kan? Tak tahu. Sangat menarik. Okay. Pelajaran yang kedua Rich Dad ajar kepada Robert Kiyosaki ialah buat pilihan pada setiap hari. Iaitu ialah kuasa untuk memilih. Orang kaya ada 24 jam. Orang miskin pun ada 24 jam. Macam mana 24 jam yang sama boleh membuatkan satu orang itu kaya dan satu orang itu lagi miskin? Rich Dad kata, itulah the power of choice, itu kuasa untuk memilih. Sebabnya 24 jam yang sama digunakan sepenuhnya oleh orang kaya, manakala 24 jam yang sama tidak digunakan oleh orang miskin ataupun kita katakan orang yang berfikiran miskin. Jadi poinnya ialah kita mempunyai potensi yang sama. Saya pun ada 24 jam, anda ada 24 jam, orang kaya ada 24 jam, orang miskin 24 jam. Cari cara ataupun tengok bagaimana gaya hidup orang yang kaya. Mereka menggunakan sepenuhnya masa. Jadi kita hendaklah cari caralah macam mana orang kaya bekerja dan kita tengok macam mana orang miskin bekerja, kita jangan ikut itu. Okay, itu pelajaran yang kedua lah. Pelajaran yang ketiga, Rich Dad kepada Robert Kiyosaki lah, dia kata, pay yourself first, iaitu bayar diri sendiri dulu. Okay, saya nak beritahu kepada anda semua, saya nak tanya satu soalan. Apakah pelaburan yang paling menguntungkan dalam dunia ini? Kan kita ada banyak pelaburan, investment, kita ada emas, rumah, hartanah, apa lagi, apa ASN, ASB, ketabung haji semua. Dalam banyak-banyak pelaburan ini, pelaburan apa yang paling menguntungkan? Okay, nanti apa tu para viewers bagi tahu, sila komen. Rich Dad kata pelaburan yang paling membuatkan kita kaya ialah pelaburan kepada diri sendiri yang sebenarnya. Iaitulah kita melabur untuk kita punya self improvement. Macam mana tu? Jawapannya ialah melabur kepada ilmu. Itu point dia sebenarnya. Kita hendaklah memberikan sedikit daripada memperuntukkan sedikit daripada duit kita itu untuk kita punya self improvement ataupun self help dengan banyak cara sekarang ni. Baca buku apa yang tentang kita masih lemah tentang satu subjek tu, kita baca tentang buku tu, join kelas, banyak kelas-kelas seminar ataupun program-program. Itu adalah pelaburan yang paling menguntungkan untuk kita menaikkan kita punya self value. Itu pelajaran ketiga. Okay, saya rasa moderator dia nak mencela. Izinkan saya untuk mencela. Tiga pelajaran, kita kata separuh daripada pelajaran diterangkan oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama, saya ulang balik, cari alasan untuk lebih hebat berbanding reality. Kalau doktor mungkin betul, boleh sebut doktor sebagai pegawai perubatan. Tapi doktor mungkin ada impian, ada passion yang belah lain yang doktor ingin capai dalam kehidupan, dan doktor akan cuba untuk achieve benda tu. Maksudnya, pandangan saya, benda yang kita akan buat secara kita secara sepenuh hati ialah benda yang melibatkan passion kita. Saya, belah diri saya sendiri seorang kita penuntut ilmu agama lah. Cuma dari sudut minat saya, saya mengimpikan ada sebuah perpustakaan peribadi. Itu ialah benda yang saya tiada, tapi saya rasa saya nak ada satu perpustakaan peribadi yang ada mesin kopi, boleh duduk berjam-jam dalam tu, boleh berbincang. Saya rasa satu benda yang saya rasa saya nak capai. Mungkin nanti kalau doktor 45 tahun nak bersara, mungkin sebelum umur saya 35-40 saya cuba usahakan supaya perpustakaan pribadi tu ada.
Betul, kita cari alasan untuk menjadi lebih hebat berbanding realiti. Realiti kita setara takat itu, kita cuba cari yang lebih lagi. Boleh tu, ramai yang buat macam tu tu. Ya. Yeah. Ramai yang kopi, ya. Yeah. Banyak. Itu nombor dua, buat pilihan, kita kata buat setiap hari kita ada pilihan. Beza antara, saya rasa kita semua dikurniakan otak yang sama. Dan saya pernah baca buku, beza antara orang cerdik dan pandai bukan pada IQ-nya, tapi pada pilihan yang dia buat dan usaha yang dipilih. Saya rasa lah. Maksudnya orang yang berjaya, bangun pagi dia boleh meninggalkan katilnya dan usaha menuju ke arah apa dia nak. Kalau orang yang kita kata kurang berjaya lah, mungkin ada sudut berapa sudut, kurang berjaya, dia boleh terus untuk bermalas-malas, boleh terus merungut dan tak buat kerja. Tu nombor dua. Setiap hari kita ada pilihan. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kalau kita belajar dari agama, kudrah. Kudrah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan Allah Ta'ala murka kalau kita tidak gunakan kudrah, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni dengan optimumnya. Allah Ta'ala marah lah. Jadi orang yang berusaha bersungguh-sungguh, pilih untuk jadi lebih baik ialah mukmin yang akan diberkati dan redai. Itu yang kedua. Yang ketiga saya rasa, bayar diri sendiri dulu. Kalau nak tanya doktor lah, dari sudut pelaburan, dari sudut gaji bagi saya bekerja, berapa persen yang patut saya bayar diri saya? Untuk pelaburan diri sendiri ke? Untuk pelaburan diri sendiri, berapa persen? Mungkin doktor boleh terangkan kepada kami ya. Secara umumnya dia tak ada rule yang mengatakan sebanyak ini atau sebanyak itu. Ia bergantung kepada masa, minat dan juga kita punya kemampuan pada waktu itu. Saya rasa tak perlu kita tetapkan berapa persen, tapi yang pentingnya ada benda tu. Contohnya bagi saya sendiri, setiap kali saya dapat gaji, saya akan peruntukkan RM100 ataupun RM150 untuk saya membeli buku, buku saja. Sebagai satu cara untuk saya menambahkan ilmu. Sebabnya biasanya saya akan baca buku satu bulan tu habislah dua biji buku, dua buah buku. Jadi apabila bulan baru saya akan peruntukkan RM100 ataupun maksimum lah, maksimum RM150 untuk membeli buku-buku bahan bacaan yang baru untuk refresh saya punya knowledge dan juga untuk memberi input-input baru berkenaan dengan luar daripada bidang saya. Saya tak suka beli buku pasal medik. Saya seorang doktor. Saya dah jemu masa baca buku pasal medik. Saya dah 5 tahun bergulungan dengan buku-buku medik yang tebal-tebal ni. Jadi saya dah tak ni lah. Tak minat untuk baca lagi. Saya akan pergi kepada bidang yang saya tidak tahu pula. Sekarang saya tengah baca pasal kewangan. Sebab itulah saya suka berkongsi dengan anda pasal kewangan sekarang ni lah. Okay. Ilmu yang mahal lah. Saya rasa ilmu buat kewangan ni sekarang sudah ramai, tapi yang saya katakan masih ramai belum tahu. Satu kisah berkenaan tentang pengurusan kewangan, saya rasa saya nak kongsi. Kawan saya, gajinya cuma kita katakan bawah RM1,500 Malaysia, kerja kilang sebagainya. Cuma disebabkan kawan-kawan sekelilingnya pakai kereta Honda. Pakai kereta Honda, saya rasa RM80,000 kereta Honda ni. Jadi menyebabkan dia rasa nak tak nak kena pakai, kena pakai juga. Maka baliklah merayu kepada ayahnya, kata tolong bayar down payment untuk dia beli juga. Jadi saya rasakan benda ni tak akan berlaku ataupun boleh elakkan sekiranya dia faham tentang konsep pengurusan kewangan. Saya rasakan lah. Saya nak sentuh sikit, saya nak bagi point sikit, nak tambah point. Kalau kita baca buku ni, saya rasa benda yang paling penting yang saya rasa dia punya jus ataupun isi, dia punya gist yang kita boleh ambil ialah tentang satu perkara yang semua orang boleh ambil. Saya nak terangkan apakah maksud financial intelligence yang Robert Kiyosaki kata. Dia kata ramai orang, dia tanya kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Kan, macam nampak macam provokatif dia punya ayat. Jadi dia terangkan sebabnya ialah ramai orang tak tahu tentang literasi kewangan tu. Jadi dia kata kalau nak faham tentang financial intelligence ataupun financial literacy, dia kata kita semua orang, bukan saya saja, bukan anda, bukan semua pendengar, tapi semua orang kena tahu apa beza antara asset dan liability. Itu adalah satu key yang sangat penting dalam kita nak jadi apa tu, seorang yang mahir dalam kewangan.
Robert Kiyosaki kata, aset ialah sesuatu yang memasukkan wang ke dalam poket kita dengan kerja yang minimum. So ada banyak benda lah. Tanah ialah aset, emas ialah aset, apa lagi yang aset? Rumah ialah aset, hotel-hotel, apa-apa semua, apa tu kita kata real estate tu ialah aset. Termasuk dalam satu benda yang tadi, kereta. Ramai orang ingat kereta ialah aset. Tapi pada hakikatnya, kereta bukanlah aset, ia adalah liability. Apakah maksud liability? Liability ialah sesuatu yang mengeluarkan wang daripada poket kita. Itu maksud liability. Sebab apa? Kita tengok rumah menjadi aset, tanah menjadi aset, bangunan, real estate, emas, semua itu menjadi aset. Sebabnya nilai dia dalam satu jangka masa yang panjang, dia akan semakin meningkat. Berbanding dengan ramai yang kita tahu, kereta, harga yang kita beli, contoh kata kereta di dalam showroom tu harga RM100,000, apabila dia keluar daripada showroom sahaja nak jual balik, takkan dapat dah RM100,000. Dia akan turun dah sebanyak paling kurang 5% ataupun 10%. Nak jual balik tak dapat harga tu dah. Dia dah jadi sebagai second hand dah. Orang tak akan beli dengan harga tu. Orang kata baik beli kat kedai yang baru. Tapi tidak berlaku kepada aset, contohnya rumah, emas, hartanah, bangunan, lot, kedai, semua-semua tu. Jadi kita kena tahu satu prinsip asas tentang kewangan, tiga, dia kata ada tiga prinsip asas untuk Kiyosaki kata untuk mahir tentang kewangan. Dia kata orang kaya membeli aset, nombor satu. Orang kaya membeli aset, orang miskin hanya tahu belanja sahaja. Okey, nombor tiga, orang kelas menengah, dia kata orang kelas menengah, dia mengumpul liability yang mereka sangka adalah aset. Jadi, kalau kita boleh ambil, saya rasa sepanjang kita punya talk malam ni, boleh ambil tiga poin ni je. Saya rasa sudah cukup untuk membuka minda kita, apa benda yang aku perlu kumpul yang sebenarnya. Dan apa benda yang patut aku akhirkan. Orang yang pandai, dia kata, orang yang kaya, ialah dia tahu bahawa hutang-hutang itu adalah satu benda yang patut diakhirkan. Selagi boleh dielak, dia akan elakkan. Dia akan ikut apa yang Robert Kiyosaki kata, prinsip asas nombor pertama ialah orang kaya membeli aset. Orang miskin hanya tahu belanja sahaja. Orang kelas menengah mengumpul liability yang mereka sangka adalah aset. Jadi saya rasa tiga tu satu key point yang saya rasa kalau anda tak dapat banyak, dapat tiga tu cukup sahaja malam ni. Habislah, tercapai yang pertama saja. Cuma ya doktor, kalau tak silap lah, sepanjang pembacaan saya melalui buku Rich Dad Poor Dad, antara sebab penolakan buku Rich Dad Poor Dad disebabkan dia mengeluarkan pandangan yang agak berbeza. Agak berbeza daripada pakar-pakar kewangan pada zamannya. Mungkin zaman sekarang pandangan Robert T. Kiyosaki sudah diterima. Antaranya kalau tak silap disebut sebagai rumah boleh jadi sebagai liability juga. Mungkin betul. Itu terangkan kepada kami. Pasal orang kata rumah ni aset. Itu okay. Itu saya tak berapa mahir. Buku ni ditulis pada tahun 1997. Pada masa tu mungkin sebab benda ni berlaku di Amerika Syarikat. So mungkin pada masa tu real estate, rumah-rumah, perumahan semua ni mengalami satu susut nilai ataupun susut harga yang tinggi untuk satu tempoh masa. Mungkin sebab saya tak kaji benda ni, saya tak berani nak cakap banyak. Tapi setakat yang saya tahu, banyak, bukan setakat itu saja statement dia yang di dalam buku ni yang orang kata melawan mainstream. Banyak lagi statement-statement lain yang melawan mainstream. And kalau kita tengok balik, sebab benda-benda tu lah yang menyebabkan buku dia tu jadi famous. Sebab dia orang panggil rebellious. Saya tak boleh nak hurai sangat sebab tu, minta maaf. Saya rasa sepatutlah antara menjadi keunikan buku Rich Dad Poor Dad berbanding buku lain. Bila baca kita dapat bahawa ideanya bersifat rebel melawan, dan kalau tak, kita kata gagal untuk faham kalau kita baca hanya pintas lalu saja. Kena baca 2-3 kali. Betul. Jadi mungkin promo untuk beli buku tu kot. Jadi doktor mungkin boleh teruskan. Baca tiga lagi daripada saya. Ada tiga poin lagi, insyaAllah. Okay, poin yang keempat, kita berada dalam enam pelajaran daripada
Rich Dad kepada Robert Kiyosaki. Pelajaran keempat ialah gunakan aset untuk membeli barangan yang mewah. Untuk memberi pelajaran ini, Rich Dad dia mengajarkan dengan praktikal kepada si Robert Kiyosaki ni. Pada satu hari, Robert Kiyosaki ni dia orang miskin. Dia kan dia mengadu kepada dia punya ayah angkat tu, Rich Dad tu, dia kata dia nak beli kereta. Harga dia $3,000. Ayah dia, si yang Rich Dad ni, nak mengajar dia macam mana nak memahirkan dia tentang kewangan. Ayah dia bagi ke dia sebanyak $3,000. Tapi ayah dia bagi syarat, jangan beli kereta guna $3,000 ni. Pergi buat duit sampai dapat $3,000 lagi, baru beli kereta tu sebanyak $3,000. $3,000 yang lebih lagi tu, buat duit untuk sebagai tabung nak masuk universiti. Jadi, orang muda yang macam semangat berkobar-kobar, dia nakkan satu benda tu, kemudian diberikan satu tawaran bersyarat macam tu, dia akan buat benda tu. Sebenarnya, ayah dia nak ajar, apabila kita nak beli sesuatu benda, barangan mewah itu, jangan beli gunakan wang pinjaman ataupun buat hutang. Maksudnya, kita gunakan kita punya kepandaian, financial intelligence untuk dapatkan duit sebanyak yang kita perlukan tu, baru belikan benda, baru beli sesuatu barang yang kita nak. Macam dia tadi, dia dapat $3,000, dia pergi melabur, dia pergi meniaga, dia buat benda tu, buat bisnes, dapat $3,000, baru dia beli kereta. Jadi satu cara untuk dia, ayah dia mengajar lah. Itu pelajaran keempat, guna aset untuk membeli barangan mewah. Jangan buat pinjaman, jangan buat hutang. Yang kelima ialah, ajar dan kamu akan menerima ganjaran. Maksudnya, Rich Dad kata, jangan simpan seorang-seorang ilmu tu. Ajar ke orang lain juga, macam saya buat lah. Sekarang ni, saya cuba untuk menyampaikan, walaupun saya bukan dalam bidangnya, tapi setakat apa yang saya tahu, saya bagi tahulah, apa yang salah tu minta diperbetulkan balik, sebab saya juga orang yang baru belajar jugalah. Pelajaran yang keenam dan yang terakhir saya rasa ialah, cari seseorang yang pernah lakukan apa yang kamu hendak lakukan. Maksudnya, apabila kita nak buat satu-satu benda tu, jangan buat seorang-seorang. Maksudnya, jangan pandai-pandai. Jangan nak cuba-cuba. Tetapi, kita cari orang yang dah pernah buat apa benda yang kita nak buat tu. Contoh kata kita nak belajar saham, nak belajar trading. Jangan buat seorang-seorang baca buku. Dia tak jadi. Saya ada seorang member, dia nak dia masuk trading lah, apa tu, trading saham lah. Dia kata dia tak nak masuk kelas, dia nak belajar sendiri. So bila dia belajar sendiri, banyak duit dia yang lost sebenarnya. Dia kata lepas daripada kesilapan tu baru dia belajar. Sebenarnya saham ataupun trading ni dia tak boleh buat melalui pembacaan saja. So dia kata dia dah hangus sebanyak lebih kurang RM8,000 hangus kan, sebabnya dia buat bukan suka-suka, try and error, buat belajar sendiri-sendiri, tak ada guide, tak ada mentor, tak ada orang nak ni, kemudian habis macam tu saja. Saya cakap kat dia, tak apalah habis RM8,000, anggaplah RM8,000 tu sebagai yuran kebodohan. Saya cakap gurau-gurau lah dengan dia, tak apalah sebagai yuran, yuran sebab kita tak pandai lagi. Okay, saya rasa itu saja mungkin, habislah 6 poin saya tu, pelajaran Rich Dad ajar kepada Robert Kiyosaki. Saya pulangkan kepada moderator. Okay, terima kasih Doktor. Saya rasa bagi yang tak ingin baca buku Rich Dad Poor Dad, cukup dapat 6 poin ni, pegang dan mungkin boleh berjumpa direct dengan Doktor Bahaki untuk penerangan yang lebih jelas ataupun lebih meluas lah. Saya cukup tertarik dengan jumpa tentang kewangan. Jumpa saya kalau sakit boleh lah, saya bagi ubat. Mungkin dapat dua dah tu. 2-in-1. Dapat ubat dan dapat nasihat kewangan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, player nombor 6 dah tu. Saya cukup tertarik dengan cari seseorang yang pernah melakukan perkara yang kita ingin lakukan. Ataupun kalau kita dapat ringkaskan, cari mentor yang dapat guide kita. Saya rasa saya tertarik dengan isu trading. Trading ni betul, sekarang ni kalau kita buka YouTube, kita dapat tengok dan kita boleh tahu A sampai Z, basic to advanced. Tapi bila berdepan dengan dunia praktikal, adakah kita mampu melakukan praktikal tu selari dengan teori yang kita belajar? Hakikatnya, betul, nak lebih mudah,
cari guru dan guru tu akan pandu kita dan kita dapat mengelakkan kesilapan-kesilapan yang akan dilakukan oleh orang lain. Saya rasa benda tu lah. Betul, ya. Itulah rukun rukun dalam ilmu, selain daripada buku kemahuan diri, antara ialah ada guru yang membimbing kita. Sebab kewangan perlu ada guru juga. Kalau tidak, saya rasa sesat kot. Sesat ataupun duit kita ni makan oleh skamer. Okey. Okey, doktor. Ada soalan yang ingin sampaikan. Jawab soalan lah. Komen-komen lain. Okey. Apa soalan dia, moderator? Daripada pengasas. Kita tengok soalan. Dalam keadaan pandemik COVID-19, pada pandangan doktor, apa nasihat doktor kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi kewangan? Nasihat. Kita boleh bagi 2-3 nasihat. Okay, nak jawab soalan ni, saya suka ambil balik nasihat Robert Kiyosaki dalam buku dia. Dia kata untuk meningkatkan literasi kewangan, dia kata kita jangan bergantung kepada satu kerja sahaja. Kita tengok kalau dulu orang tak berapa nak minat, sebelum pada COVID ni, kita tengok orang tak berapa nak minat nak buat 2 kerja. Betul tak? Apabila kita kerja sajalah bidang kita. Kalau doktor ke nurse ke apa semua, kerja sahaja. Cikgu ke kerja sahaja. Tapi bila kita tengok, tapi pada masa tu, ramai dah orang cadangkan supaya buat 2 kerja. Maksudnya, sambil-sambil kerja hakiki, kerja sampingan, meniaga ke buat online shopping ke apa. Dan kita tengok kesan dia, apabila COVID melanda negara kita, ramai orang hilang kerja. Dan sekarang baru orang nak dengar nasihat bahawa betul kena buat 2 kerja. Apa yang Robert Kiyosaki kata, dia kata kerja untuk belajar, bukan untuk wang. Maksudnya kita kerja ialah untuk belajar dan untuk mendapatkan input yang baru, bukan hanya sekadar untuk mendapatkan wang. Dia kata jangan hanya kerja untuk wang dan jaminan. Ambil kerja kedua untuk kemahiran kedua. Ini nasihat Robert Kiyosaki tahun 1997, sebelum COVID melanda lagi. Dia kata jangan buat satu kerja je. Buat kerja yang kedua untuk dapatkan kemahiran yang kedua, skill yang kedua. Jadi untuk menjawab soalan Dr. Eliani tadi, untuk di era COVID ni, saya rasa amat penting dan amat perlu dan sebenarnya sangat munasabah untuk setiap orang buat 2 kerja, bukan satu kerja sahaja. Ramai orang yang hilang pekerjaan dan ada juga yang orang yang masih ada pekerjaan, tetapi itu tidak menjamin pekerjaan yang dia ada sekarang juga. Sudah tiba masanya untuk anda semua juga buat 2 kerja. Yang boleh meniaga online, meniaga online. Yang boleh meniaga offline, buka pasar malam, jual kat gerai, jual kat sekolah, jual kat hospital, jual dekat kawan-kawan member-member. Silakan gunakan peluang ini untuk memberikan nilai tambah kepada diri sendiri. Skill dapat, duit pun dapat. Itu jawapannya. Sangat menarik, Dr. Cuma kalau kita tengok ada soalan orang tanya atas soalan tu mungkin. Adakah orang yang beli rumah adalah orang kelas menengah? Oh, saya nampak soalan tu tadi daripada Azril Zahamizi. Maksudnya dia tanya, maksudnya orang yang beli rumah adalah orang kelas menengah. Sebenarnya tak. Kalau kita tengokkan, rumah tu duduk dalam kolom yang mana? Di dalam kolom pendapatan kita, dia ada kolom asset dan juga liability. Kalau rumah, ia berada di dalam kolom asset. Orang yang membeli asset ialah orang yang, kata ikut Robert Kiyosaki, orang yang kaya lah. Maksudnya dia kumpul asset. Jadi bagi saya, setakat yang saya faham, orang yang kelas menengah ialah orang yang mengumpul liability yang mereka sangka adalah aset. Contohnya ialah kita macam kawan Yusran tadi tu. Dia nak beli kereta Honda, dia ingatkan orang ramai orang beli kereta Honda. Dia kata, eh tak boleh jadi ni, semua orang pakai Honda Civic je, aku nak pakai juga. Dia ingatkan kereta tu aset. Rupanya kereta tu liability. Sekali beli, kena ikat dengan pinggang, hutang selama 9 tahun, betul tak? Jadi itu adalah bebanan lah. Betul lah orang kata liability lah. Tapi kalau mampu tak kisah. Kalau mampu tak apa je. Tak ada orang nak marah pun, tak guna duit kita pun. Itu jawapan dia. Semuanya izinkan saya mencelah sikit. Daripada buku Robert Kiyosaki yang saya baca, saya rasa lah antara mafhum aset disebut oleh Dr. Robert Kiyosaki ialah aset adalah benda yang dapat memberi kita wang dengan kerja minimum. Maksudnya apa-apa perkara. Cuma zaman sekarang, dia pernah relatekan dalam satu buku yang lain, menyebut bahawa kalau rumah kita beli, kita nak sewakan dengan harapan dapat duit dan sebagainya.
tiba-tiba rumah kita tidak berpenghuni dan kita terpaksa bayar tiap-tiap bulan, menambah beban kepada kita, maka menurut Robert Kiyosaki, rumah itu bukanlah suatu aset, bahkan liability tambahan buat kita. Kalau tak silap saya lah. Kalau betul. Aset juga boleh menjadi liability kalau tak kena cara dia. Ya, betul. Atau situasi. Musim COVID kita beli rumah dulu buat pinjaman, ingatkan ada orang sewa. Rumah 1,000 boleh sewa 1,500. Apa musim COVID, orang tak nak sewa rumah. So, kita bayar sahaja 1,000. Tapi bagi saya, tak ada masalah. Akhir sekali, rumah itu adalah menjadi milik kita juga. 20 tahun, 30 tahun lagi, ia menjadi aset kepada kita. Harga dia pada masa tu akan naik. Still menjadi aset. Tapi untuk masa tu, masa sekarang, ia menjadi liability lah kepada kita. Itu stack up. So, saya faham. Okay. Sangat menarik, Doktor. Cuma Doktor juga sebut perlunya anak muda atau golongan zaman sekarang adanya multiple of income, beberapa sumber pendapatan. Jadi mungkin kalau Doktor, satu kerja Doktor malam tu, meniaga pasal malam dan sebagainya, tidakkah perkara itu mengganggu kehidupan peribadi kita? Faham soalan saya? Tidakkah perkara itu mengganggu? Maksudnya tidakkah perkara tersebut mengganggu kehidupan kita kalau kita buat dua tiga kerja dalam satu masa? Kalau Doktor mungkin sibuk lah daripada pagi sehingga malam, balik mungkin ada kerja-kerja tambahan. Bukankah itu mengganggu kehidupan peribadi kita? Ya, mengganggu atau tidak mengganggu itu adalah hanya benda yang berada di sini. Ianyalah mindset kita. Kalau kita rasa benda yang kita buat itu memberikan pulangan, yang mengganggu itu sebenarnya menjadi satu cabaran. Gangguan itu akan menjadi satu cabaran. Jadi apa yang salah tentang benda tu ialah bukan gangguan tu, tetapi mindset tu, cara kita fikir tu. Kalau kita anggap kerja banyak itu adalah yang lebih itu mengganggu kita, tetapi kalau dia memberi pulangan kepada kita, why not kita buat, betul tak? Jadi dia soal bukan gangguan ataupun bukan gangguan ataupun kita panggil bukan gangguan ataupun tidak, tapi dia soal kita nak buat ke tak nak buat. Itu saja. Kalau saya sendiri pun saya buat juga benda. Balik daripada klinik ataupun kerja dekat hospital, saya akan ada masa lapan saya ambil juga apa tu, kerja part time di hospital ataupun klinik swasta. Itu adalah bagi saya bukan gangguan tetapi satu cara untuk kita mendapatkan wang yang lebih. Itulah. Mungkin Doktor boleh huraikan sekali lagi berkaitan jangan bekerja untuk wang semata-mata tapi kerja untuk tambah pemikiran. Dengar ke Doktor? Ulang balik macam mana? Jangan bekerja untuk wang semata-mata. Tapi bekerjalah untuk tambah kemahiran. Sedangkan kita bekerja memang kita nak wang. Ke macam mana? Ya, maksudnya kita tak boleh berada dalam zon selesa. Contohnya saya sekarang sebagai seorang doktor lah. So kerja saya macam menjadi doktor, pergi pagi balik petang merawat pasien dan balik macam tu. Dan itulah kitaran hidup saya selama sekarang sampai saya pencin umur 60 tahun. Dia tak nak kita berada dalam zon selesa. Tapi kita cari benda lain yang membolehkan, memahirkan kita. Contoh saya suka menulis. Jadi selain daripada kerja hakiki saya sebagai seorang doktor, saya akan menulis juga. Nak menulis tu kena membaca juga. Apabila kita membaca, banyak menulis, itu sudah melahirkan satu kemahiran kedua. Sama juga dengan orang yang lain, macam kerja hakiki sudah ada, tapi kita cabar diri kita untuk dapatkan benda lain supaya dia menjadi kemahiran yang kedua kepada kita. Contoh saya tengok ramai misi-misi kat hospital, dia selain daripada jadi misi, mereka juga jual apa tu, jadi dropship ke apa, jual kek ke, jual biskut ke, itu sudah menjadi satu kemahiran kedua bagi dia. Misi pandai dah, bagi ubat pandai dah, pandai meniaga pula, takkah itu satu value added pada diri sendiri? Itulah maksudnya. Sangat menarik persian doktor pada malam ini. Saya rasa mungkin ada soalan lagi, soalan yang ditanyakan kepada. Ya, kita jawab satu dua ni. Lepas tu, okey lah. Takut lama sangat lah. Nanti orang nak tidur. Cuma saya teringat pesanan para ulama sendiri. Bila doktor sebut buat dua tiga kerja yang menambah added value kepada kita, ulama juga sebut kepada kita
tentang jangan ada masa lapang yang terlalu banyak. Sibukkan kita dengan perkara yang memberi manfaat kepada kita. Sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Orang yang terlalu banyak masa ni, syaitan pun mudah nak menghasut dan mengajaknya dia ke arah maksiat. Kalau kita doktor tu saya sangat tertarik. Mungkin pagi hingga petang jadi doktor. Malam mungkin menulis dan sebagainya, ia memberi ruang kepada kita untuk terus beramal kebaikan. Kalau kita jenis tidur, bangun dan sebagainya, terlebih terdedah maksiat itu perkara-perkara yang tak baik. Pandangan saya, bukan pandangan saya, ulama pesan kepada kita. Jadi ada dua tiga kerja adalah satu benda yang sangat baik. Kalau manfaat sama ada dunia kita atau akhirat kita. Saya rasa soalan mungkin, saya rasa dah tak ada dah soalan. Saya bagi masa kepada, ada lagi? Kita nak tunggu lagi doktor? Tak apa, kita kesimpulan lah, boleh lah kot. Okey, saya bagi masa lebih kurang 5-6 minit. Nasihat doktor kepada anak remaja khususnya berkaitan tentang pengurusan kewangan. Jadi saya jemput dan silakan. Okey, untuk simpulkan saya punya talk malam ni, saya punya pemasihan malam ni, saya just nak recap baliklah apa yang penting tentang yang saya cakap malam ni. Tak berapa banyak. Yang penting kalau anda semua dapat grab gist ataupun jus yang saya bagi tahu tadi tentang literasi kewangan, iaitu apakah maksud aset, apakah maksud liability dan juga tiga prinsip asas tentang kemahiran kewangan tu, saya rasa sudah cukup bagus dah untuk malam ni. Saya rasa saya sudah sampaikan sebaik mungkin lah. Cumanya saya nak bagi tahu sikit, kalau anda baru nak beli buku ni, jangan seperti yang saya cakap tadilah, jangan expect banyak sangat point tentang manual. Ia hanyalah sekadar mind opener, pembuka minda kita, nak mengubah cara fikir kita daripada orang biasa-biasa kepada cara orang kaya berfikir. Dia tak memberikan manual. Satu, kena buat macam ni. Dua, kena buat macam ni. Tiga, kena buat macam ni. Cuma saya nak cadangkan, kalau anda inginkan manual yang lebih orang panggil precise dan juga tepat, saya ada satu buku yang untuk dicadangkan, iaitulah buku yang dituliskan Encik Zulkifli Syafiq. Nama buku dia Misi Bebas Hutang. Terbitan Galeri Ilmu, satu buku yang sangat mantap tentang buku ni. Kalau anda nak beli, bagi saya dah baca dia, buku yang sangat praktikal. Kalau buku ni kalau buku Rich Dad Poor Dad, ia adalah mind opener sebagai kita pembuka minda. Ini adalah manualnya, ini adalah cara-caranya, sebab dia ajar macam mana sebenarnya kita nak bebas hutang daripada cara kita menabung. Saya dapat cara menabung yang betul daripada buku ni lah tadi. Bagaimana kita nak betulkan yang mana satu aset nak tumpukan, mana satu liability yang perlu dihindarkan, dan juga macam mana cara menabung supaya tidak bocor. Salah satunya ialah cara pertama dia cakap adakan for saving, simpanan paksaan. Yang kedua, sulitkan cara untuk keluarkan simpanan. Dan yang ketiga, saya tak ingat poin dia. Tapi cara-caranya, manual-manualnya boleh dapatkan daripada dalam buku ni lah. Saya sangat sarankan untuk anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang baru mungkin dah dapat kerja ataupun dah dapat kerja, dapat gaji pertama, tak melakukan kesilapan. Ingatkan kereta adalah satu aset, dan buku ni pun terangkan juga tentang hutang kereta. Okey, saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada penganjur momen buku dalam siri kita My Book Time, siri keempat kali ini, kerana menyediakan platform kepada saya untuk memberikan sedikit perkongsian kepada anda semua. Jadi saya harap anda semua dapat manfaatlah daripada sedikit perkongsian saya. Apa yang salah, minta tolong tegurkan saya balik kembali sebab ini, sebab saya orang yang baru nak belajar-belajar juga, dan banyak juga kesilapan. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Doktor, maaf saya mencelah. Ada soalan lah, Doktor. Kalau ada Doktor perasan, apa tips Doktor untuk pilih kerja kedua? Nak ikut minat atau peluang yang ada? Okey. Soalan daripada sahabat saya, Ashraf Osman. Ya, sahabat saya. Dia pun seorang doktor, pakar perubatan juga ni. Okay. Apa tips Doktor untuk pilih kerja kedua? Minat atau peluang yang ada? Kita, kalau bagi saya secara personal,
kalau kita ikut minat tapi tak ada peluang, tak jadi juga. Dalam keadaan kita yang dilanda pandemik COVID-19 ni, banyak minat kita sudah tidak boleh dilakukan. Kita minat satu benda tapi minat tu telah sangat terhad. Yang tinggal sekarang adalah peluang sahaja yang ada. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, orang dah tak fikir banyak lah. Orang dah fikir apa benda yang aku boleh buat untuk aku dapat something-something. Dia akan fikir macam tu. Jadi saya rasa sekarang kita bukan fasa untuk kita mengutamakan minat, tetapi kita harus grab peluang. Jadi kalau nak menjawab soalan Dr. Ashraf Osman tu, saya rasa pilihlah peluang, grab mana peluang yang ada. Minat mungkin boleh diketepikan dengan keadaan semasa yang mencabar dan rumit untuk semua orang. Okey. Syukran jazilan, terima kasih diucapkan kepada Doktor selaku panel tunggal pada malam ini atas ulasan buku yang sangat menarik. Tak perlu baca buku, Rich Dad Poor Dad sudah dapat separuh daripada isi-isi yang saya rasakan sangat-sangat menarik untuk dibawa. Sebelum saya mengakhiri pada malam ini, tiga poin penting yang saya ingin sebutkan kepada sahabat sahabat pada malam ini. Yang pertama sekali ialah berkenaan tentang semakin awal kita tahu pasal ilmu tentang kewangan, semakin selamat kita daripada cengkaman-cengkaman hutang yang jahat. Sebut dalam buku, hutang ni ada jahat, ada baik. Semakin awal. Betul. Jadi, kalau ada adik yang mungkin sudah masuk sekolah menengah ataupun awal universiti, boleh terangkan kepada adik-adik kita untuk baca buku kewangan sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berkenaan tentang syukur. Islam menyuruh kita bersyukur, namun Islam tidak menghalang untuk kita berusaha lebih untuk mencari kewangan. Allah Ta'ala sebut ataupun Rasulullah sebut, orang yang bekerja bersungguh-sungguh bermula daripada waktu keluar rumah sehingga kembali kepada rumahnya, malaikat sentiasa mendoakan keampunan kepadanya. Dan yang ketiga, sentiasa sokong momen buku dan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan pergerakan momen buku. Kita ada sesi bedah buku, kita ada projek pondok buku dan sebagainya. Pastikan like dan sebarkan aktiviti-aktiviti kita. Mudah-mudahan usaha baik kita Allah Ta'ala nilai sebagai amal kebaikan. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa sudah sampai ke akhirnya. Program kita sangat bermanfaat. Jadi teruskan menyokong kami di momen buku. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah tu. Faham. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Moga berjumpa di lain episode. Wallahu a'lam.